Unboxing. Kotaknya kecil banget ya. Itil S23. Oke, di sini ditulis 16 GB untuk RAM ya. Giga ROM-nya 128. Oke, kita lihat dalamnya apa aja. Ini ada HP-nya S23 ya. Ini ada HP-nya warna putih ya. Ini yang warna putih nanti buat istri gua. Hardcase sama charger, gak dapet headset ya, cuma ada charger, handphone, kartu garansi, dan gak ada headsetnya. Di deskripsi kayaknya dapet headset, dan ini kok gak dapet headsetnya. Dicas nyala ya. Kita hidupkan. Oh, 68% baterai banyak. Baterai banyak 68%. Kita hidupkan. Itil S32. 16 GB RAM, ROM-nya 128. Kamera 50 megapiksel katanya.
Kita lihat kualitas kameranya. Wah, anjir, keren banget ya kameranya. Cakep ini. Ini buat kualitas kameranya boleh ini. Kita lihat ke tentang ponsel ya. Sistem. Di sini udah ada asisten AI ya. AI, sistem AI. Android versi 12. Oke, kamera depannya 8 megapiksel. Kamera belakangnya benar 50 megapiksel. RAM-nya di sini ada 8 plus 8. Room-nya ada 128 GB. Jadi buat HP 1,5 juta sampai 1,8 juta, di official store dia 1,5 juta, di toko power merchant gitu 1,8 juta, dan ini kata gue worth it banget dan murah banget ya. Dan kameranya juga keren banget. Kalau gue bilang ini asli murah banget. Murah banget untuk HP 1,8 juta ya, ini mantep. Asli mantep banget.